Ngomong padrol, Bang. Hah? Padrol. Rumahnya mana? Tanya gua malah, Bang. Udah berapa lama kamu jualan sop? Ya 2 bulan ini, Bang. Berapa keuntungan yang kamu dapetin? Dalam sekali belanja itu 300 ribu, Pak. 300 ribu? Iya, Pak. 300 ribu itu kamu bagi dua hasilnya itu? Iya, Pak. Baik. Kamu itu keluar dari sana pasti tambah naik tingkatnya di depan dari sana kan? Ada lagi LK juga kayak kamu ini lah. Bapak namanya siapa, Pak? Sofian. Pak Sofian, ya. Bapak ditangkap polisi terkait apa, Pak? Narkoba. Nah, Bapak ini perannya sebagai apa? Kurir, Pak. Kurir, Bapak. Jadi, Bapak disuruh-suruh antar sabu? Iya, Pak. Yang nyuruh siapa? Hengki, Pak. Hengki, ya. Nah, dari situ Bapak dikasih bayaran berapa? Hasilnya bagi dua, Pak. Hasilnya bagi dua. Ya, kira-kira berapa? Kalau biasanya dapat untung 300, Pak. Jadi 300, ya. Nah, kemudian Bapak gunain untuk apa itu duitnya? Ya, buat belanja aja sehari-hari, Pak. Kebutuhan sehari-hari. Namamu siapa? Padrol. Umurnya sekarang berapa? 31, Pak. 31, ya. Kamu ditangkap karena apa? Narkoba, Pak. Narkoba. Kamu bandar, kurir, atau pemakainya? Bandar, Pak. Bandarnya. Sabu kamu dapat dari mana? Dari Hendra, Pak. Ya, dari temanmu. Dari kamu jual di daerah mana aja? Saya jual di daerah Tanjung Kumala, sama area Prasewu, Pak. Yang Sewu ya, dua kabupaten ya? Iya, Pak. Pekerjaan sehari-harimu? Nganggur, Pak. Nah, kamu berjualan apa sabu itu karena kebutuhan apa? Kebutuhan sehari-hari, Pak. Hmm? Kebutuhan sehari-hari, Pak. Kerjamu emang apa sehari-hari kok kamu butuh itu? Nganggur, Pak. Nganggur? Iya. Kamu nyesel nggak? Nyesel, Pak. Hmm? Nyesel, Pak. Nyesel. Jadi selain sabu itu kamu jual, kamu pakai juga? Iya, Pak. Biar apa itu kamu pakai sabu, biar apa? Hmm? Jualnya mana aja? Jualnya area Tanjung Kumala sama area Prasewu juga. Dalam sebulan berapa habisnya itu? Berapa kali sabun? Dalam sebulan itu menghabiskan dua kali belanja, Pak. Dua kali belanja? Iya. Berarti dua minggu sekali? Iya, Pak. Terkait penangkapan terduga pelakunya seperti apa, Pak? Baik, pada hari Jumat tanggal 26 November 2020 ya, sekitar pukul 14.30 WIB di Pekon Patoman, tepatnya itu di makam pemakaman umum ya. Di situ tersangka pertama, kurirnya inisial S ya, umur 39 tahun, warga Tanjung Kumala, kita melakukan penangkapan. Ya, waktu pas kita melakukan penangkapan, kita temukan sabunya itu disimpan di dalam mulutnya. Setelah kita melakukan penangkapan, kita melakukan interogasi cepat ya, kita tanya, kita interogasikan bahwasanya sabu tersebut dari siapa. Dia menuangkan bahwasanya sabu itu didapat dari bandarnya ya, inisial F ya, alamat Tanjung Kemala, Kecamatan Pugu, Kabupaten Tanggamus, berumur 31 tahun. Nah, di situ langsung kita melakukan penggerebekan di rumahnya, penggeledahan segala macam, serta didampingin oleh Pak Lurah ya, Pak Kepala Pekon. Di sana kita temukan barang bukti selanjutnya, yaitu ya, satu paket sabu yang ada isinya yang diduga sabu ya, karena ada
kristal putih. Selanjutnya 3 buah plastik klip berukuran sedang ya, tapi isinya kosong. Dan selanjutnya ya 12 plastik klip kosong berukuran kecil. Jadi dua tersangka ini memang sering mengedarkan barang-barang haram tersebut di wilayah hukum ya Polres Prinsip. Untuk berdua pelaku sendiri ini diancam pasal berapa ya? Yang kita terapkan, pasal yang kita terapkan kepada kedua kurir dan bandar ini adalah pasal 114 ya, 114 Undang-Undang Narkotika ya. Ancaman hukumnya itu ya minimal itu 5 tahun, maksimal 20 tahun. Sebelumnya untuk kedua tersangka ini pernah nggak berurusan dengan hukum? Kalau ini kamu pernah ini? Sebelumnya baru pertama kali datang ke polisi kamu? Ada? Belum, Pak. Belum, baru ini. Baru sekali ini dilakukan tindakan tegas oleh pihak polisi, tapi memang orang dua ini udah lama kita pantau. Karena memang dia itu alamatnya di tetangga kita di Kabupaten Tanggamus, tapi sering mengedarkannya itu di wilayah hukum kita. Makanya kita pantau, sering menjual di sini, mengedarkan di sini, kita tangkap di wilayah hukum kita. Terima kasih.